Hai, Assalamualaikum. Hari ini, Cikgu Sima nak ajar cara menyedia dan menjahit collar lurus. Biasanya collar ini digunakan pada blouse dan juga pada pijama. Bila dah dekat, satu lagi teknik ialah kita lipatkan basi kelim ke dalam supaya senang nak kita jahit nanti ya. Bila kita nak cantum collar. So, lipat siap-siap basi sini. Tambahkan suhu sikit ya. Bagi betul-betul dia terbentuk ikut garisan pemadan. Okey. Ha, tekan. Okey, betul-betul dia terbentuk. Ni hasil dia kan. Bila kita dah gosok pada lipatan basi. Okey, sekarang kita gosok ikut bentuk collar. Jangan lebih dari garisan pemadan. Bila ayam ni dah rosak, kain kamu ni jadi kotor eh. Okay, kita dah dapat collar ya, emas. Okay, apa yang perlu kita buat ialah kita nak jahit bahagian penjuru collar ya. Dua-dua penjuru, di sini dengan di sini. Jadi kita kena balikkan dia. Pastikan bucu sini sama lebar dengan bucu sebelah sana. Pastikan basi dia ni kita ikut betul-betul garisan. Garisan pemadan. Garisan pemadan kita peniti. Satu lagi di bahagian sini. Ikut betul-betul garis pemadan. Pada bucu sini kita nak jahit. Kita nak jahit dari sini sampai sini saja. Sama dengan satu. Okey. Sekarang kita jahit bucu collar Jahit sikit. Undur. Okay, jalan. Jangan jahit pada yang puting tu Jangan jahit yang puting. Okey, sampai kat sini undur semula. Tarik menang ke belakang supaya jarum tak putus. Nampak? Kita jahit bahagian
penjuru sahaja. Potong benang. Kita trim di sini. Trim bucu sini. Potong sedikit. Basi tu. Kemudian satu lagi. Turunkan jarum. Tolak sikit jarum peniti ni. Nampak? Undurkan jarum. Undur dalam dua mata jarum. Kalau tiga, tarik peniti. Tarik sampai habis. Dan undur. Tarik benang ke belakang dan putuskan benang. Jadi selesaikan benang. Kita akan potong penjuru. Gelap ke? Okey. Potong penjuru sini. Dan kita trim bahagian basi dia. Bersihkan benang. Okey. Sekarang ni penjuru kola kita dah jahit. Dua-dua penjuru sudah dijahit. Cabut peniti dan kita akan pusingkan kola ni. Ujung ni hati-hati. Kita guna hujung gunting, tolak pelan-pelan. Jangan sampai terkoyak. Atau kita boleh guna screwdriver yang kecil. Tujuannya kita nak penjuru kola ni tirus. Ambil peniti, tarik sikit. Okey. Lepaskan. Dan satu lagi. Tolak. Pelan-pelan. Okey. Cikgu guna benang yang berbeza warna supaya nak tunjuk kat kamu senang nak nampak jahitan tu macam mana. Okey. Guna jarum, tarik sikit. Okey. Ni kola kita. Ni kotor tadi kena air, nampak? Air dah kotor. Okey. Dah ada kola. Dua penjuru kola. Ni mesti bila kita ukur semula, kola kita sama panjang. Penjuru dia cantik bentuk dia. Okey. Jadi siaplah bahagian kola lurus. Kemudian kita nak cantum pada bahagian badan. Okey. Sekarang kita nak cantum kola ke garis leher. Okey. Penjuru yang kita buat tadi mesti ngam cantik dengan hujung kola yang kita dah jahit. Nampak ya? Supaya dia kemas. Okey, ikut garisan pemadan. Kita peniti secara mendegak macam ni. Kerana garis leher ialah garis yang melengkung. Okey, dan di sebelah sini pun sama. Kita buat betul-betul sama bucu dia. Bucu kola ni bertemu dengan bucu kelepek. Nampak? Tak ada lebih, tak ada kurang. Ikut garis pemadan. Okey. Okey, lepas ni kita jelujur dan seterusnya jahit
mesin. Sebelum tu, kita temukan hujung ke hujung dulu ya. Temukan hujung sini dulu. Hujung kanan, hujung kiri. Tengah kola ya. Tengah kola bertemu dengan tengah badan. Okey. Di sini. Okey. Ha, garis tengah kola bertemu dengan tengah badan belakang. Baru kita menitikan semua ya. Barulah dia sama panjang. Tak ada yang satu panjang, satu pendek. Okey. Okey ya. Cikgu dah terlucur bahagian kola dengan garis leher. Nampak ni ya. Betul-betul sama ya. Dan ujung sini kita nak kemas betul-betul ya. Pastikan kelim bahu ni tidak terlipat. Dia terbuka ya. Sama juga dengan sebelah sini. Ya. Kita kelim bahu terbuka. Jadi selepas kita jelujur, kita akan jahit mesin ya. Dari sebelah dalam. Okey. Okey, cikgu dah jahit mesin kola ni. Okey, kita perhatikan dekat sini ya. Nah, penjuru yang kita jahit tadi betul-betul ngam dengan kola kita ni, ya. Yeah. Supaya bila kita balikkan kola ni nanti, nampak tak? Yeah. Dia kemas kan? Tak ada yang pecah-pecah kan? Sama panjang kan? Okey, dan garis leher kita kemas. Yeah. Tak ada yang terlipat-terlipat. Yeah. Sampailah hujung sini. Nanti kita akan masukkan basi kola yang di sini ke dalam. Dan dia akan keluar macam ni lah. Nampak tak? Jadi bersih kan? Ni kita akan tutup. Dan kita akan masukkan semua ke dalam. Sebelum tu kita akan senipkan bahagian yang melengkung ya. Dekat sini kita perlu snip sikit ya. Bahagian yang melengkung sahaja. Okey. Okey ya. Cikgu nak tunjukkan bahagian yang cikgu dah snip di sini ya. Kita tak perlu banyak ya. Bahagian yang melengkung sahaja ya. Supaya bahagian melengkung ni bila kita lipat dia ke dalam, dia tak akan kejung ya. Okay. Jangan sampai terputus kepada benang jahitan tu ya. Nampak? Inilah tujuan tadi kita tak jahit sampai habis pada garisan leher tadi ya. Okey. Cikgu akan pusing dan kita akan balikkan kola. Okey ya, lepas kita snip, kita trim kola ya, basi kola ni kita dah trim, kita kemaskan garis leher kola. Ni tujuan yang kita gosok tadi, nampak? Senang kan? Dia terus terlipat macam ni dan kita boleh kemaskan macam ni, nampak ya? So, kita mulakan dari tengah dulu ya. Supaya dia tak kembung. Dan penjuru ni nampak kemas saja kan?
mana benang yang boleh rumba ini. Kita potong lah. Kan? Kita kemas dan pastikan belakang pun kemas, tak ada yang terlipat. Kemudian belakang pun rata, rata. Sejujur-jujur dan kita akan berakhir mesin.